siang teman-teman. Hari ini kita mampir ke sebuah rumah yang punya pohon jambu putih. Sini namanya apa nih jambu putih, Dep? Gora putih. Lihat deh guys. Banyak. Seru ya. Coba kita lihat ada yang pendek. Sampai dia berhamburan di lantai. Lihat deh. Apa? Ini yang kecil-kecil. Itu yang gede. Rasanya agak asam. Tapi apa namanya? Kalau dimakan dengan bumbu rujak, enak banget guys. Lihat itu gede-gede. Gede-gede. Mana? Jaga pelengko di rumah. Lihat, guys. Tinggal petik makan, petik makan. Petik makan, petik makan. Yang punya. Ini, awas, awas. Tunggu dong. Aduh, warga mau pulang, mai sudah datang lagi di tamu yang undang. Ini. Ini dia. Ini mari bos. Ya, ya gak jago nih pemanjatnya. Nah, lihat nih. Aduh, gemes teman-teman. Ini yang punya guys. Coba. Aduh, gede banget. Gede banget. Nih, udah dapat satu tas. Coba. Wow. Kenapa itu nggak buang? Ini dibuang atau jatuh? Kelapa muda. Ya, sudah, Jo. Sudah, Jo. Ini, Jo. Kebanyakan nih, Wela. Udah, mah pendek. Sebilang kau mau ini sama pendek mau bergoyang di situ. Ini enggak digoyang dikit aja dia udah berhamburan. Tinggi apa? Debbie. Ini ya sana. Iya itu di atas itu tuh besar. Kupa. Ini bukan kupa, bukan, gora ya. Merah. Jambu air. Jambu air. Jambu air putih. Jarang-jarang nih. Hehehe, ambe. Iya tuh. Nah, itu. Yang di atas sana tarik. Tuh. Yang di atas sana. Coba kok anu anjis bikin kok anu spek orang boleh batang ini le. Apa? Tuhan tara ame biji-biji terus di sini ada ini apa? Markisa guys. Lihat deh. Wah. Tuh yang ada yang merah-merah di atas itu. Kesini tuh sebenarnya pengen beli saguer tapi ternyata habis guys. Aduh. Nih. Ini cuma digini-giniin. Aduh, ini sudah lewat tapi. Badan teh besar begitu noh mau dapat rasa gimana tuh? Cungkel, cungkel. Ngana cuma tahu bah cungkel, ngana tak bertanggung jawab. Ada kok tuh DP bulu. Terusak. Lihat deh, guys. Ada yang dapat. Aduh, kelapanya cantik banget, Teh. Sama dong deh DP orang yang dapat jambu bukan yang punya, terlalu pede nih, Mas. Aduh, sama punya sekarang. Nah, Joko, ini kelapa kuning buat apa? Buat terapi. Itu, di atas ini. Buat terapi apa itu? Apa ini ada isi? Obat. Apa ininya ada isi? Jangan sacir. Buat obat apa, Dep? Ternyata kelapa kuning ini guys, dia buat obat konon. Obat kaya raya, jadi harus sering-sering minum kelapa kuning ini. Insya Allah, kaya makmur sentosa bahagia. Kayak monyet, kakak. Beli dulu minuman. Tunggu dulu. Kita orang beli akang. Gitu teman. Yuhu. Keren ya. Virgin. Aduh. Di mana-mana?
kelapanya sedang dibelah-belah, guys. Buat terapi apa nih, Oncis? Dalam tuh. Oh, kalau dijual berapa satu dang itu? Mana? Jual. Ini boleh jual kalau for terapi. Mau kasih bayar pagi ya? Salah tanya kalau gitu kita kang. Gratis? Oh, gitu caranya guys. Coba lihat kita lihat. Gak apa-apa. Mau jangan apa? Mau pi tahu kak so di YouTube? Boleh. Ini cuma mulia tanpa kepala ini. Ih gagah kang. Pocong itu. Karena mau minum enggak. Nah, ini dia pohonnya guys. Enggak tinggi tapi beberapa ya seukuran genggam tangan gini lah ya. Terus itu masih ada anak-anaknya, lucu banget. Itu yang kuning banget. Konon ini buat terapi kesehatan ya. Karena nggak banyak jadi nggak bisa ngambil banyak juga guys. Seru ya. Kita lihat ih kelapa kuning, aku suka nih lihat anak-anaknya tuh. Ini naik di atas pohon soalnya pengen lihat langsung tuh. Nah guys, turun dulu ya. Ini naiknya saya pakai tangga. Ini nggak bisa naik, nggak bisa naik, nggak bisa turun. Aduh, nginjek potnya orang guys. Teman-teman, ada gua ada 5 di sini. Tunggu. Mau cari minuman dulu. Tonto rayong. Ada. Lihat tuh. Tadi kita naik di situ, guys. Nah, itu dia pohon kelapanya. Kelapa kuning. Akibat udara yang sangat panas, guys. Akhirnya kita memutuskan membeli es melon. Lihat deh, pemandangan view di belakang sana adalah Gunung Kelabat, guys. Tapi ketutupan pohon. Coba kita pergi lihat di sana ya. Kalau kita maju sedikit, pasti Gunung Kelabatnya ketutupan pohon gora ini. Itu Gunung Kelabat, guys. Bersama es melon. Ini tadi pohon goraknya.